rescuing a nightmare from a dream. The voices in my head are always screaming, but none of this means anything to me. And it's a long way back from 17. The whispers turn into a scream, and I'm not coming home. Save your breath, I'm nearly burnt to death and fading fast. Life is too short to last long. Ya, selamat pagi. Sekarang lagi di Candi Borobudur. Ya gimana beli? Berapa kali kesini? Sekali. Oh ini? Iya. Oke, saya sebenarnya agak genora sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, gak pernah ke Jawa saya. Oh gitu. Rescuing a tiger from a tree. Main pegel jalannya. Cuman mau gak mau. Semangat. Each of that means everything to me. Mas. Jadi gini peraturannya di sini tuh yang pakai celana pendek emang harus pakai begini. Tuh. Boleh juga sih. Tuh. Biar gimana ya namanya? Hormatin sih sebenarnya. Iya, benar. Bagus. Too short to last long. Jalan kali ini kita nanjak 1000. 1000 apa? Enggak. 1000 anak tangga yang benar-benar jadi. Dan ini kita masih melanjutkan 1000 lagi. 1000 apaan? Total 2000 juta. Ya, keadaan di sini sangat ramai. Ramai sekali ramai. Banyak yang study tour dan lain-lain. Oke, sekarang kita udah ada di atas bersama Mas Lawless, anak Lawless. Lihat aja sekeliling. Wow, melihat sekitar. Gue ini apa nih? Lalu. Gue nggak tahu. Oke, di dalamnya ada patungnya juga. Iya, di dalamnya ada patungnya juga. Cuman sayangnya banyak yang nggak ada palanya, nggak tahu. Oh, gue ada hilang. Yong ayo Yogyakarta hati neng rada kriku nagari kemah ripah kang mertiko koyo kang kaserat ing sato tomo merapi ngelingake marang ing gusti segoro ngelingake kutungi tak bumi perempuin jiwa jawi manu galing kawuro gusti balung sungsung peti ukemi menekote kata di sesanti satu mumpat duksa nyari bumi ditohi pecahing dodo lutaking rutilo ngatipati negeri mati kau bakal tak melani. Kebiasaan orang Indonesia foto sama bule, padahal kita punya bule. Foto sama bule, padahal kalau kita keluar negeri kita dianggap bule sebenarnya. Ya gak tau? Ya. Jadi apa gitu, buat apa gitu. Gue bingung.
Satu lagi nih, orang kalau ke tempat wisata pasti dah, pasti dah. Kalau enggak buat sini lo. Aduh, gancet lu ntar bego. Gila. Bumi pertiwi saudara kami. Nih juga tim produksi. Dari semua video yang edit ini. Oh ini. Ini orangnya. Ini tim foto sebenarnya. Ini tim foto. Cuman gua enggak tahu kenapa semua fotonya muka dia berdua. Tim alay. Jadi dia tim gua tim alay. Ini tim foto sebenarnya dua-duanya foto mulu. Cuman alay. Isinya muka dia berdua. Namanya juga tim alay. Berapa kali ke sini? 3 kali. Sama siapa aja? Dari Skohan study tour. Itu iya gua ngerti. Gua juga waktu itu dari sekolah punya cewek. Enggak, gue sendiri. Gue jalan sendiri, puas. Jadi gak ada pasangannya, sedih. Iya. Oke, kita mau turun, mau turun. Panas banget. Selanjutnya kita akan bermain dengan ular. Mana? Ular coy. Ular asli ya. Wah, soleh gokil. Tapi kalau ini biasa kayak gendong bayi. Gue geli sebenarnya. Assalamualaikum. Ini hari pertama kita liburan di Jogja. Jadi ikutin terus. Ya. Oke, sekarang kita lagi ada di mana nih? Di tebing Breksi dari jam 2. Sekarang udah jam 4. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana ini? Daerah mana sih? Di Bantul. Oh, pokoknya daerah bukan, sana deh. Bukan deh. Daerah situ. Eder foto cakep Eder. Cakep. Mana sih? Ya. Nih kalau tahu di sana ada motor. Enggak ada. Nah, lagi di Eder. Lu lagi foto. Nunggu malam. Oke, okay, kita lagi nunggu malam. Lagi nunggu sunset kalau dapat. Niatnya kalau dapat sunset ya kita mau nyari sunset, tapi nyari sunset tapi enggak ada sunset ini. Ada sunroof. Sambal. Indahnya liburan bersama teman.
least I pray that she might be the one. Maybe we'd have some fun, maybe we'd watch the sunrise. But that night I learned some girls try too hard. Some girls try too hard. And some girls try too hard to impress with the way that they dress, with those things on their chest and the things they suggest to me. Okay. Kita di tengah-tengah jalan Malioboro. Ini udah jam setengah 12. Jam setengah 11. Tapi masih ramai. Masih banyak yang jualan. Banyak yang lewat. Mantap, mantap. Berada di Pak Agus Kopi Jos yang berada nggak jauh dari Malioboro, yaitu stasiun Tugu, dan kita pengen nyobain Kopi Jos. Ntar kita lihat gimana cara bikinnya. Estape. Coba napan, Mas. Estape susu dari Pak Agus Angkringan Kopi Jos. Mantep. Ini apa ini? Ini apa? Iki ne Kopi Jos. Kopi Jos areng. Seiki baru dateng. Berarti ayam pizza sama ayam lo. Iya, Mas, kurang pisang ya. Satu lagi. Apaan satu lagi lo? Pisang soal. Oh, pisang. Apalagi tuh? Itu yang susunya. Nih, coba sebelah sini Kakak Bintang. Oh, yang susunya. Kopi Jos susu. Kalau ini mah biasa di tukang warkop ada. Tukang warkop susu jahe. Nih, nanti ini. Murah nih bego 3,5. Nah, nih. Nah, murah nih gila. Kita udah minum-minum Kopi Jos, makan sate susu, sate kuda, sate kikil, sate ayam segala macam, tapi yang paling mantap sate kuda bor. Udah dari Malioboro, udah nongkrong juga tadi di angkringan ya. Jadi langsung balik. Enggak, ke ini dulu. Putar-putar lagi sih. Iya, muter-muter dulu ke Tugu. 0 km ke Tugu dan lain-lain.